samping kanan saya nih ada bika atau makanan manis gitu khas dari Bukit Tinggi. Nah, saya mau masak, saya pengen lihat pembuatannya. Assalamualaikum Uda. Halo, dengan Uda siapa Uda? Uda Miko. Uda Miko, namanya keren banget, Miko. Malam Minggu Miko ya. Nah Uda, ini jualan apa sih Uda? Bika. Nah, boleh diceritain bika itu apa? Dari tepung beras sama kelapa parut. Sama kelapa parut, terus dipanggang ya. Nah, dipanggangnya berapa lama tuh, Uda? 15 menit. Terus jadi kayak gini ya, Uda ya? Wah. Wow. Ini dia. Nah, ini daunnya daun apa? Daun waru. Oke. Wangi banget ya, Uda. Nah, ini dipanggangnya berapa tadi? 15 menit. Oke. Nah, ada yang belum dipanggang enggak ya, Uda? Ada yang belum dipanggang enggak? Ada yang kalau apa namanya? Olahannya atau apa adonannya? Ada. Ada. Oke, aku coba buat ya, Uda. Makasih. Nah, Uda, aku mau coba ngebuat. Oke. Wih. Nah, caranya pakai ini ya, Uda ya. Ini kita aduk-aduk dulu. Dan kita ambil. Berapa sendok, Uda? Satu ya? Satu. Nah, ini pakai daun waru nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Satu. Dua. Wah, mantap. Nah, ini dia pemirsa. Kue bika khas Bukit Tinggi pakai daun waru. Ini tinggal dipanggang dan 15 menit lagi jadi deh. Udah, panggang. Macam makanan, sekarang saatnya minumannya. Nah, minumannya saya pilih es teba, yaitu es campur khas Minang. Seperti apa sih es campur khas Minang? Langsung aja kita pesen yuk. Halo nih, assalamualaikum. Uni, aku penasaran nih dari tadi, aku ngelihat ada es teba Gunung Merah, es cendol. Nah, itu apa sih Uni? Oh, jadi pemirsa, es teba itu adalah es campur Padang. Isinya ada roti ya. Ada roti, ada tapai, terus ada ini agar-agar warna merah, hijau, terus ada hitam. Waduh, ada cincau. Oh, oh ini tebanya. Nah, teba itu terbuat dari apa, Uni? Oh, dari tepung beras. Dan ini cendolnya. Nah, pemirsa, ini saya mau memperlihatkan kepada pemirsa yaitu tebanya. Ini dia. Yang membuat namanya jadi es teba. Jadi ini dari tepung beras. Tapi udah dibikin kayak gini, kayak cincau juga bentuknya. Tapi warna putih. Saya gemes melihat bentuknya dan warnanya. Nah, daripada basa-basi langsung aja kita pesan. Uni, mau es tebanya satu sama... atau es campur khas dari Minang. Isinya banyak banget dan warnanya cantik banget. Nah, saya mau cari tempat duduk dulu, kita nikmati makanan saya dan juga ini dia es campur Minangnya. Nah, setelah saya muter-muter di Festival Jam Gadang 2019, sekarang saatnya saya makan. Nah, selamat makan semuanya. Jangan lupa berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pemirsa, akhirnya setelah setengah jam kayaknya, saya nih keliling-keliling nih di Food Festival Jam Gadang ini. Akhirnya saya membuat keputusan. Saya memilih 1, 2, 3, 4, 5, dan 1 minuman. Aduh, 5 makanan dan 1 minuman. Saking banyaknya masakan khas Minang nih, saya jadi bingung mau makan yang mana. Akhirnya saya menemukan ini semua. Nah, sebelum saya makan, saya mau menceritakan ke pemirsa satu-satu. Nah,
kalau makanan ringannya nih pemirsa, ada ini. Nah, di sini kan Bukit Tinggi, banyaknya nih kuliner Bukit Tinggi. Nah, ini makanan manisnya atau cemilannya. Ini namanya Bika. Nah, Bika ini berasal dari Bukit Tinggi. Nah, ini adalah terbuat dari tepung beras. Habis itu dibuat adonan dan dilapisi. Alasnya ini adalah daun waru. Wanginya, wangi banget karena apa? Dipanggang selama 15 menit dan jadi deh Bika. Lalu bagi pemirsa yang suka pedes, pas banget nih. Di sini ada pentol dan juga ceker khas Minang yang pedes banget. Karena apa? Menggunakan 10 kg cabai. Waduh. Habis ini saya pasti beratnya naik dan juga pasti kepedesan banget. Nah, untuk makanannya di sini ada dua. Yang pertama ada itiak sambal hijau dengan menggunakan kerupuk dan juga nasi. Daging bebeknya ini pemirsa benar-benar besar dan harganya di bawah Rp50.000, cuma Rp40.000 aja udah dapet bebeknya, nasinya dan juga kerupuknya. Nah pemirsa, selain itiak ini sambal hijau, ada juga nih pange pade daging. Ini enak banget karena dapet daging yang sudah kayak di balado gitu dan dapat kerupuk rubik balado. Ini namanya kerupuk rubik dan dipakai nasi putih yang hangat banget. Jadi ini makan daging-dagingan ini pas banget pakai nasi hangat dan juga kerupuk rubik balado. Dan untuk minumnya nih pemirsa adalah ini dia. Es campur dari Minang atau namanya es tebak. Isinya banyak banget isinya, tadi seperti biasa nama es ada esnya. Terus pakai tepai, terus pakai cendol, terus pakai tebaknya. Seperti yang tadi saya bilang, tebaknya itu dari beras, dari tepung beras yang sudah dibuat kayak cendol gitu. Pokoknya ini seger banget, ditambah sirup merahnya. Nah, tanpa basa-basi saya mau nyicip semuanya. Saya mau makan yang mana dulu ya? Ini dulu ya, bikanya. Pemirsa, bikanya nggak terlalu manis. Pas banget buat pemirsa yang nggak doyan manis, nggak terlalu suka yang benar-benar sweet manis gitu, karena tepung berasnya terasa banget dan ada asin-asinnya, terus ada manisnya juga, tapi manisnya nggak strong banget, lebih ke strongnya ke asin, tapi enak banget wanginya dari tepung berasnya tuh, karena udah dipanggang 15 menit itu, jadi wanginya enak banget. Ditambah daunnya ini juga bikin makin tambah wangi, enak banget. Ya pemirsa, selanjutnya saya akan makan ini namanya pange pade daging. Dapat daging sapi dan juga kerupuk rubik balado. Dan namanya orang Indonesia ya, nggak afdol kalau nggak makan nasi. Nah ini dia, saya langsung makan ya, pakai kerupuk dan juga pakai dagingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Dia pedesnya pas dan dagingnya lembut banget. Dan kerupuknya ini pemirsa, kerupuknya kriuk banget, enak banget. Jadi di sini pedesnya ada, manisnya ada, dan dagingnya udah empuk banget, enak banget. Saya penasaran sama ini ya. Ini adalah itik atau bebek yang sudah dimasak dengan cabai hijau. Nih, daging bebeknya gede banget, padahal ini paha loh. Dan seperti biasa dapat kerupuk rubik. Aduh, gak coba ya. Saya hari ini menggendut karena makan makanan khas Minang itu benar-benar meskipun berkolesterol tapi enak, gimana dong ya. Oke, saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget pemirsa, ini udah enak banget. Cabai hijaunya tuh benar-benar meresap banget sampai ke daging-daging dalamnya. Dan namanya cabai hijau tuh gak terlalu pedes, pas banget bagi saya yang gak terlalu doyan pedes. Pas banget makan ini, enak banget ya Allah. Jangan lupa makan kerupuk rubiknya. Mantap. Ini semua di bawah Rp50.000 aja pemirsa. Ini daging bebeknya cuma Rp40.000 dan ini cuma Rp30.000. Jadi pemirsa tertarik yang mana? Yang ini atau yang ini? Terserah pemirsa. Saya lanjut makan dulu ya.